kita sih pasti menjaga apa ya, tetap merangkul mereka dengan cara yang baik aja. Siapapun yang mensupport kita dirangkul aja. Dari contohnya Versinya lebih ke ini sih, lebih ke Leslar Lovers yang ada apa ya, yang mendoakan kita. Dan memang udah mereka udah membentuk sejak tanggal 24. Ya alhamdulillah mereka dasarnya kan udah 2 bulan dan saya juga nggak nyangka sih support mereka terus masih gas sampai sekarang ya. Dan alhamdulillah mereka tetap mendoakan kita, mendukung kita, mendukung karya kita, mendukung dan selalu mendoakan saya dan Nesti juga. Tapi dapat kiriman nggak sih dari Leslar Lovers sendiri? Dua bulan ini. Ayo berkah. Iya, ada beberapa yang ngirim. Iya gitu. Sempat ada yang ngirim ke studio juga kemarin sempat. Berarti begitu besar perhatian mereka kepada kalian berdua ya? Iya, alhamdulillah mereka luar biasa sekali sih. Mereka emang bisa dibilang support kita tuh nggak setengah-setengah gitu ya. Iya. Sampai baper-baper gimana sih tanggapan kalian? Sampai pada baper kayak, mereka? Iya, seperempat penduduk Indonesia baper aku ngeliat kalian, gimana kamera kalian? Ya, pokoknya mah kalau yang baik-baik ya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mensupport Dede sama Kak Bilar. Mudah-mudahan semua kebaikannya, semua yang sudah mereka lakukan untuk kita ya dibalas oleh Allah SWT. Amin. Expect gak sih kalian? Saya tetap sama ya. Expect gak sih kalian bisa bikin saya ada beban sendiri nggak sih ketika gitu, ketika ekspektasi mereka terhadap kalian itu kan berluar biasa besar. Ada beban nggak sih ketika takut melakukan sebuah kesalahan bahwa ini mereka akan seperti apa? Ada nggak sih hal seperti itu? Sebenarnya saya sendiri nganggapnya bukan sebagai beban sih, tapi lebih ke tanggung jawab. Karena saya ngerasa sebagai public figure yang sekarang menjadi sorotan publik, membuat dalam setiap hal apapun sikap yang saya lakukan di depan umum atau perkataan yang saya omongin itu menjadi sesuatu yang bisa ditiru, bisa aja menjadi sebuah bisa menjadi sesuatu yang bisa ramai dibicarakan lah gitu. Makanya kita sebagai apa ya, sebagai yang saat ini sedang jadi sorotan publik ya harus menjaga itu semua gitu ya. Ya gitu semua. Dan ya sebenarnya kembali lagi sih, ada hal baiknya, ada hal jeleknya, tapi kita lebih ngambil sisi positifnya sih, bahwa dalam segala sesuatu kita ke depan kita belajar untuk berbicara hal-hal baik aja lah gitu, melakukan hal baik yang bisa menjadi contoh buat masyarakat luas. Ya maka dari itu kita minta doa restu yang baik-baik, mudah-mudahan kita bisa tetap menjadi orang yang baik ya, bertutur kata yang baik, menjaga sikap yang baik. Arti Leslar fans sendiri bagi kalian tuh apa sih? Apa ya, kalau dari diri pribadi nambah lagi keluarga baru gitu. Karena kan sebelumnya kakak juga kan punya Bilovers, Dede juga masing-masing punya Lesi Lovers, nah sekarang ada Leslar keluarga baru lagi. Betul. Tapi bagaimana menjaga mereka? Maksudnya dalam konteks menjaga mereka pasti di tiap fans ada pro dan kontra dong gitu kan. Bagaimana cara Bilar maupun Lesti menjaga mereka dari agar tidak terjadi perpecahan lah, pro dan kontra gitu. Kalau dari kita sih pasti tetap merangkul mereka dengan cara yang baik aja. Siapapun yang mensupport kita dirangkul aja. Dari contohnya misalkan dari cara berkata atau tidak memilah dan memilih, semuanya dirangkul, semuanya sama, semua keluarga, itu aja sih paling.